Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobamora. Saudara, dalam upaya membangun budaya literasi, sebuah desa di Kabupaten Lembata membangun taman baca ramah anak. Di taman baca ini anak-anak bisa bermain sambil belajar. Selain membuat inovasi desa dengan mengembangkan potensi ikan teri, sejak tahun 2018 pemerintah desa Hadakewa, Kabupaten Lembata, juga membangun sebuah taman baca ramah anak. Uniknya, lokasi taman baca ini berada tepat di pinggir pantai yang dulunya merupakan tempat pembuangan sampah. Oleh pemerintah desa setempat disulap menjadi taman baca yang indah. Setiap hari Sabtu dan Minggu, anak-anak desa Hadakewa berbondong-bondong mengunjungi taman baca ini. Meski jumlah buku yang disediakan belum begitu banyak, namun anak-anak tetap semangat memilih buku kesukaan mereka. Saat membaca, anak-anak ini memilih tempat di bawah perumputan juga duduk di kursi atau bangku yang disediakan dengan apik di dalam lokasi taman baca ini. Taman baca ini dibangun pada tahun 2017. Ya, kita gunakan 2 tahun anggaran, di tahun 2017 dan di tahun 2018. Di tahun 2018 itu cuma finishing. Kita akan gunakan dana desa juga. Jadi taman baca sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun. Oke, konsep taman baca. Taman baca yang mana anak-anak bisa menikmati bacaan tidak hanya di dalam ruangan, tetapi di alam terbuka. Dengan view laut, mungkin dia lagi membaca sambil melihat laut, terus habis membaca pergi olahraga dan sebagainya. Itu yang kita bangun konsep ini. Sehingga selama ini membaca sangat membosankan untuk anak-anak, tetapi dengan taman baca, anak-anak merasa tidak bosan dalam membaca. Karena dia baca sambil bermain, sambil bersama-sama teman, sehingga rasa bosan itu tidak ada. Taman baca ini dibangun dengan dana desa dan diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, Desa Hadakewa telah membuat peraturan desa yang mewajibkan anak-anak untuk membaca di taman baca desa setiap hari Sabtu dan Minggu. Selain anak-anak, taman baca ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin membaca sambil menikmati panorama sunset. Minimnya ketersediaan buku yang ada di taman baca ini, pemerintah desa Hadakewa berharap pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dapat membantu menyumbangkan buku bagi taman baca ini. Citos Natun, Kompas TV, Lembata, Nusa Tenggara Timur.